Oh, sehat. Eh, duduk. Maisa. Sehat, sehat. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya kasihi, saudara pengerusi majlis yang juga merupakan orang kuat, tuan-tuan puan-puan, dalam menjayakan jelajah ilmu dan juga jelajah mencari ketenangan hidup. Tuan-tuan puan-puan, rakan-rakan daripada Singapura, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama sekali, saya rasa bersyukur sangat sebab pada malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan perempuan. Sebenarnya, walaupun badan saya sangat letih, tetapi saya happy sebab tengok wajah-wajah tuan-tuan perempuan. Saya happy kerana apa? Sebab melihat orang datang daripada jauh membawa rahmat. Dan saya pula dengan orang Singapura ni bukanlah satu perkara yang asing. Akhir tahun baru-baru ni saya bawa jemaah daripada Singapura seramai satu bas menunaikan ibadah umrah. Jadi alhamdulillah, saya juga sebenarnya baru sangat bawa balik daripada tiga negara, jelajah tiga negara juga lebih kurang satu bas lebih. Jordan, Palestin dan Mesir. Pergi ziarah Firaun. Sambil-sambil tengok Firaun tu. Yang menyombong ketika hidupnya, tetapi Allah laknat dia di akhir hidup. Sekaya-kaya Firaun dan Firaun-Firaun yang lain, bila kita tengok wajah mereka yang telah dimumiakan, baru kita tahu akhirnya sekaya-kaya kamu inilah. Gigi kamu tercabut, kepala kamu tercabut, mata kamu dah terkoyak. Semua, tuan-tuan perempuan. Saya juga tadi baru sampai daripada Pulau Pinang. Semalam saya di Pulau Pinang, jadi ada beberapa program saya selesaikan. Tadi pun ada mesyuarat. Jadi tu datang ke sini. Tak balik rumah lagi ni. Ini sebenarnya tak mandi daripada pagi tadi. Alhamdulillah. Itu, patutlah wangi kan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, kita hari ini, beradanya kita hari ini, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kita belajar. Belajar apa tuan-tuan? Belajar untuk menikmati kehidupan, nikmat yang Allah bagi. Allah bagi dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, Allah dah bagi kita macam-macam nikmat, betul tak? Macam saya tengok makcik-makcik, pakcik-pakcik, alhamdulillah sihat wa afiat. Tadi haji, Luar aje. Luar aje, okey lah tu. Ada kawan saya muda lagi 43 tahun, baru saya telefon tadi. On the way sampai saya telefon dia. Sama umur, tua sikit daripada saya 2-3 tahun je. Jantung bermasalah. Baru saja keluar daripada hospital, kena heart attack. Umur 43 tahun. Dan dia kena pada masa yang sama, kena minor stroke. Sebelah badan dia lemah. Umur masih lagi muda, tuan-tuan perempuan. Allah bagi macam-macam nikmat. Macam tuan-tuan perempuan saya tengok, alhamdulillah, sihat walafiat. Duduk dalam bas lebih berapa jam, lebih daripada 10 jam saya rasa. Datang daripada Singapura, betul tak? Singgah RNA, buang air kecil. Berapa banyak air kecil yang dia buang? Jadi maknanya sampai peringkat tadi pun pergi Kenanga kan? Oh, esok Kenanga? Saya tahu. Pergi terkenanga, saya rasa hilang tuan-tuan perempuan, hilang. Tak jumpa radarnya. Allah bagi nikmat, sungguh. Itu nikmat, hayatilah. Ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Tidakkah dengan nikmat Tuhan itu tuan-tuan tunjukkan pada Allah Ta'ala. Berjalanlah. Dan Allah pun bagi tahu dalam ayat yang lain, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di atas muka bumi, tengok orang-orang yang sebelum ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok orang-orang yang dilaknat sebelum-sebelum ni, kita datang melihat kebesaran Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan datang daripada Singapura, datang ke Malaysia, nak tengok, nak mengeratkan suatu rahmi.
Jalan berjalan menenangkan jiwa. Tengok segala nikmat yang Allah bagi. Tuan-tuan dan puan, itu nikmat. Nikmatilah. Namun begitu tuan-tuan, Allah akan uji kita dengan macam-macam ujian. Betul tak? Betul. Dalam kalangan kita ni semua ada masalah. Siapa tak ada masalah? Haji ada masalah. Saya ada masalah. Banyak masalah. Tak ada orang yang tak ada masalah. Fir'aun sekarang ni pun ada masalah. Betul. Saya pergi ke ke piramid baru-baru ni, tengok dia punya mumia Fir'aun. Banyak Fir'aun. Dan di antara Fir'aun tu ada masalah. Masalah penyakit kulit. Dah mati pun ada penyakit kulit. Jadi orang Mesir terpaksa hantar ke luar negara, ke Eropah untuk ubati kulit dia. Nak pergi ke Eropah masalah pula. Tahu tak apa masalah dia? Tak ada pasport. Nak bawa body ni kena ada pasport. Tuan-tuan tahu, Ramses II terpaksa buat pasport. Semua Fir'aun dalam tu ada pasport untuk keluar negara. Bubat. Dah mati pun menyusahkan orang. Tetap ada masalah. Betul tak? Betul. Itu yang luaran, bagaimana depan Allah Ta'ala dalam kubur tu. Walaupun jasad dia sekarang ni berada dalam cermin, tetapi bagaimana ruhnya yang sekarang ini berada di alam barzah. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, Allah uji kita tuan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Allah akan uji kita dengan ketakutan, betul tak? Kita ada anak, kita akan rasa takut pada anak-anak kita. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ada anak-anak, masa anak dah apa nama dalam perut lagi kita dah risau, betul tak? Macam ibu-ibu yang ada kat depan ni, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah bagi tahu kita mengandungkan anak itu 2 tahun, apa ni 1 tahun, kemudian menyusukan pula dalam kandungan tu wahnan ala wahnin. Susah, saya tahu orang perempuan mengandung susah, betul tak? Orang lelaki tak payah sembuh sana. Ni tengok mengandung tak turun-turun. Tuan-tuan sungguh nak bagi tahu, mengandung orang perempuan bukan senang. Jiran saya ni, baru saya dapat tahu, isteri saya pun ni, jiran dia meninggal dunia, anak dia baru lahir meninggal dunia. Semoga Allah bagikan dia yang terbaik. Tuan-tuan, 9 bulan jaga anak tu betul-betul, masa sampai time bersalin Allah ambil umur. Ujian untuk beliau. Macam tuan-tuan dalam masa anak dalam kandungan, apa yang tuan-tuan rasa? Risau tu tak? Terlanggar pintu sikit, Allahu Akbar, anak aku. Padahal Allah jaga dah tu. Betul tak? Perut pegang selalu tu, adik-adik di muda-muda tu, yang kecil-kecil muda-muda tu, belakang. Pegang, mak tu masa-masa mengandung macam tu pegang. Pegang, pusing. Ustaz kata dalam ceramah, pusing ikut tawaf. Betul tak? Tawaf lah mak dia. Pergi pula ke Tok Bomo kata jangan ikut tawaf. Pusing lawan pula, berpusing-pusing budak dia buatnya. Tuan-tuan, dia buat apa saja untuk anak dalam perut, betul tak? Risau. Lepas tu balik ke rumah, mak mertua, bapak mertua, pakcik-makcik semua kata banyakkan makan buah. Makan buah gitu. Sebab nak bagi mudahkan segala-gala, betul tak? Bagi anak sihat, kulit cantik. Lepas tu nak bagi mudah bersalin, baca pula surah apa? Surah Maryam. Nak bagi handsome, baca surah Yusuf. Nak bagi cantik, baca surah Yusuf. Masya Allah. Kata kenapa tak baca surah Baqarah? Tak boleh, nanti macam lembu dia kata. Tuan-tuan, Islam suruh baca semua. Baca Quran semua. Kita ni banyak baca sikit-sikit-sikit. Tapi nak bagi tahu perempuan dia sanggup buat apa saja untuk anak dia. Betul tak? Bila bersalin, ya Allah, duit tak ada, nak beli tudung tak ada duit. Bapak nak beli baju tak ada duit. Tapi sanggup beli apa saja untuk anak. Betul tak? Itulah seorang ibu dan ayah. Pengorbanan yang tak dapat kita tandingi. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan, Allah bagi kita macam-macam nikmat, kita risau. Antara benda yang kita risau anak kita, sampailah dia kahwin. Dia dewasa. Masa dia dewasa, kita risau dia, boleh kahwin ke tidak ni? Kita risau juga, betul tak? Hah, kahwin dia, alhamdulillah syukur. Mak risau, ayah risau lagi. Dah kahwin, ada anak ke tidak budak ni? Risau, ya Allah ya Tuhan. Lepas tu bila bersalin, budak tu dapat cucu, alhamdulillah risau pula kat cucu dia. Ya Allah tuan-tuan, hidup kita penuh dengan kerisauan, betul? Kita risau, everything kita akan risau. Tu Allah uji kita. Minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamar. Allah uji juga dengan kekurangan kewangan, kesusahan duit dan seumpama. Semua tu Allah uji. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Allah nak tengok sejauh mana kita sabar. Tu sebabnya ibu bapa, tuan-tuan dan puan, kita kena sabar dengan anak-anak.
Kita tak boleh nak biarkan anak-anak itu berada di takak ataupun di tahap yang biasa-biasa. Mana kita biarkan dia begitu, tak boleh. Saya tahu orang Singapura macam mana dia orang jaga anak-anak. Dia orang jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan. Masa saya belajar kat Syria, saya ada mak angkat daripada Singapura. Dia sanggup tinggalkan kerja dia. Suami dia sanggup tinggalkan kerja daripada Singapura. Berpindah semua satu family duduk dekat Syria. Sebab nak tengok tiga orang anak membesar dengan baik depan mata, tuan-tuan. Mak bapak sepasa jual stokin, jual kain khat, macam-macam, hantar melalui Ustaz Tengku Fauzi Singapura, betul tak? Hantar melalui beliau. Dia pula tolong bawa datang dana lah macam-macam untuk support dia orang ni belajar dekat Syria. Tuan-tuan, saya tengok dia orang jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan. Itulah pengorbanan kedua ibu bapa. Tapi kita akan diuji. Kita akan diuji dengan anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang tak dengar cakap. Mungkin anak-anak dia baik sangat, tapi Allah uji dia ada masalah-masalah lain. Betul tak? Dan dia kongsi pada kita. Jadi macam mana kita nak jadikan rumah tangga itu rumah tangga yang bahagia, tuan-tuan? Ibu bapa yang bahagia, anak-anak yang bahagia. Maka tuan-tuan, para ulama antaranya Syekh A'id Al-Qarni, dia kata apa? Nak jadi ibu bapa yang bahagia, senang dia. Kita kena ikut apa yang Islam suruh. Kena ada lima kunci, tuan-tuan dan puan-puan. Lima kunci, simpan lima kunci ni. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kunci rumah. Orang kata, apa pula kunci rumah, ustaz? Semua ada kunci rumah. Kunci rumah, ini bukan kunci rumah biasa. Kunci rumah tangga. Macam mana nak jadi rumah tangga, kunci rumah tangga bahagia, apa dia? Apa menyebabkan rumah tangga kita bahagia? Pertama, jagalah kewajipan-kewajipan yang Allah suruh. Suami, bapa, jangan lupa sembahyang, jangan sekali-kali tinggal. Itu yang pertama. Nak jaga rumah, apa ni, kunci rumah tangga tu bahagia. Pastikan rumah kita tu ada suami yang sentiasa taat pada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, kita akan gembira bila tengok suami kita jenis sembahyang tak tinggal, betul tak? Kita akan gembira. Hatta kalau suami kita dah meninggal pun, kita akan teringat. Ya Allah, teringat lagi zaman dia baca Quran, zaman dia semayang berjemaah dengan kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu nikmat. Suami yang soleh, nak kena ada juga isteri yang solehah. Isteri yang solehah, buatlah. Jaga anak betul-betul, itu juga dipanggil solehah. Jaga suami betul-betul, itu juga dinamakan solehah. Allahu Rabbi. Jaga rumah tangga. Kunci rumah tangga bahagia, kena jaga. Pertama, jadi suami dan isteri yang solehah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, nak jadikan rumah tangga kita itu bahagia, kunci rumah tangga kita bahagia, apa dia? Sentiasa mengamalkan musyawarah. Musyawarah ni banyak berbincang. Ibu bapa berbincang dengan anak-anak. Tak salah bincang dengan anak. Katakanlah tuan-tuan dan puan, nak beli apa? Ni, dekat apa ni? Dekat esok nak pergi apa tu? Esok. Majlis India belum. Oh, Majlis India. Tak pergi. Tak ada. Ada pergi, ada tak? Ah, Majlis India. Ya Allah, Majlis India. Pergi Majlis India, kita tak tahu nak beli apa, betul tak? Terlalu banyak semua nak beli. Murah-murah. Tuan-tuan, kita kongsi dan bincang dalam grup anak-anak ni. Tanya, nak beli ni, nak beli warna apa ni, nak beli. Bincang. Itu dipanggil perbincangan. Perbincangan itu kadang-kadang anak rasa dihargai. Dihargai. Saya kadang-kadang saya nak beli baju. Saya nak beli baju. Saya tanya anak lelaki saya. Saya ada anak lelaki seorang. Anak perempuan seorang. Ada orang kata, ustaz, dua je. You are so slow. Ada dia kata aku slow. Buang asam tu. Ha? Isteri seorang. Isteri? Buang masa ni seorang. Niat ada. Dia ha, niat tapi niat amboi gatal. Dah niat ni selalu saya serap. Niat saja dah dapat pahala dah. Kalau dapat buat dapat dua pahala, tapi selalunya yang nombor dua tu payah sikit. Kita niat jugaklah, niat. Kita niat jugaklah dapat dah pahala dia tu, kan? Orang perempuan niatlah, aku izinkan. Niat je, jangan lafaz. Ah ha, dapat payung mas. Saya pernah pergi kat Negeri Sembilan ceramah. Ada orang kata, dia kata, ustaz, betul ke orang kata, hadis yang Nabi kata kalau siapa orang perempuan izinkan lelaki dia kahwin seorang lagi dapat payung emas? Saya kata hadis tu tak betul. Alhamdulillah. Kalau betul, ada seorang makcik tu. Kalau betul lah ustaz, dia kata. Then biar merangkak. Biar saya merangkak masuk syurga.
daripada payung emas, dia kata. Apa maksudnya? Tak payahlah payung emas, dia kata. Mengangkat pun tak apa, kau tangan kena ngada nak kahwin seorang lagi, dia kata. Pandai juga orang tua kan. Tapi sungguh bermusyawarah, berbincang. Bincang dengan anak-anak. Saya bincang dengan isteri anak-anak saya lelaki. Saya kata, papa nak beli baju ni, cantik tak adik? Dia pun tengok, tak cantik lah papa. Adik rasa tak cantik. Ustaz ambil yang, ustaz pula lah, papa ambil yang ini. Saya pun pakai. Bila saya pakai, cantik. Dia bangga tau, dia kata, tengok, papa ambil yang adik punya, tu sebab papa nampak handsome. Tengok, dia pandai tau, tau budak-budak. Tu sebab kita kena menghargai dia. Bila kita ajar mereka bermusyawarah, mereka akan bermusyawarah dengan kita untuk sesuatu masalah. Tambah-tambah zaman sekarang, anak-anak pelik-pelik, tuan-tuan. Ya Allah, ujian. Ujian kepada kita. Anak-anak kita cakap apa benda, dia tak dengar tak? Ujian. Itu sebab kita kena musyawarah. Kalau dah besar, tambah-tambah umur macam adik kat belakang, yang adik-adik perempuan, musyawarah. Dia nak kahwin nanti, dia ada kekasih, bincanglah. Adik. Oh, adik. Tu, belakang. Nabilah. Nabilah. Nanti kau nak kahwin, kau jumpalah, bincang dengan pakcik, mak dengan bapak. Bincang, tanya, mak, abah, tengoklah muka lelaki ni, ha, ni lah bakal, saya berminat kat dia. Bincang, mak bapak pula, jangan gunakan kuasa veto. Ha, tak handsome macam bapak, sorry. Handsome dan juga cantik ni subjektif, betul tak? Ada orang tengok, apa ni, akak, cantiknya, cantiknya. Ada orang tengok, Haji pula tengok, biasa je. Betul? Ada orang tengok, tak cantik langsung. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Ya, betul. Beza-beza Allah bagi. Tengok jari ni pun beza dah. Ni kecil, besar, dia tak sama, betul? Kalau semua sama besar ni, Allah, tak best langsung nak makan. Macam mana besar-besar ni? Yang paling teruk nak korek hidung punya. Tak dapat tarik hidung. Tak dapat. Betul tak? Nak bagi tahu Allah bagi tu cantik, setiap orang berbeza-beza. Tu sebabnya kita bincang. Bila anak kita kata, bah, saya tengok budak ni baik lah, bah, saya dah cuba. Tak apa, abah pun kata, abah pun tengok, nampak budak baik. Kata, tapi, abah ni sayang kat kamu, mak sayang kat kamu, ginilah, kita bincang. Kita tengok macam mana, kita berkenalan dulu, boleh tak? Ha, berkenalan. Bapak pun terus, gunakan kebijaksanaan. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kita keras, anak-anak cabut lagi. Betul? Dia tak boleh keras sangat, tak boleh lembut sangat. Lembut sangat, minat isap dadah pula budak ni. Sekarang ni isap dadah teruk tau. Tak kira di mana-mana. Tuan-tuan, macam mana nak buat? Pandai main tarik tali. Panggil. Tak apalah. Ni, minggu depan ni abah free. Mamanya free. Mama free aja. Mama tak kerja. Duduk kat rumah. Ah, hidup. Kita buat makan-makan sikit, panggil. Kita buat makan malam. Ataupun buat saja, buat makan tengah hari. Ha. Makan tengah hari. Panggil, ah ha, panggil ni, siapa nama? Nama apa kau, Nabila? Kekasih kau tu. Ha. Contoh. Zaim, contoh Zaim. Ah, Zaim. Ha, panggil Zaim tu datang. Datanglah Zaim ni. Alhamdulillah berkawanlah kita bersalam dengan bapak mentua bakal duduk macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak betul tengok. Bangun tak budak ni? Kalau orang yang soleh, anak yang soleh, bakal menantu yang soleh, bunyi azan dia rasa gembira dah. Ataupun dia akan jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kan? Dia pun, Allahu Akbar. Budak yang soleh tu. Tapi Nabi dah bagi tahu. Pandai-pandai kau jawab. Dia pandai dah. Dia dah atur strip budak-budak zaman sekarang. Dia dah WhatsApp sebelum sampai. Wahai, malaikat tak ada sampai, dia sampai dulu dah main WhatsApp dia tu. Dia orang ni cepat budak-budak ni. Bagi tahu awal-awal. Bapak akan tengok bibir kau jawab ke tak, kau jawab je. Jawab apa? Jawab je. Allah Akbar, Allah Akbar, kau ikut je. Nah. Yang kedua, tengok budak tu macam mana. Dia gelabah nak semayang. Ah, pakcik gimana surau? Ah. Kau nampak itu, baiklah budak tu. Kalau nak test lagi bagus, ah elok pakcik pun nak semayang juga. Ah, nombor tiga. Bila semayang ambil wudu mah, ah jom. Sila jadi imam. Dia pun. Betul pakcik. Betul lah. Jadi imam angkat takbir Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuat pula. Semayang Zuhur baca kuat. Kau macam mana pula? Ah, confirm ada masalah. Bila tanya kenapa kuat? Gabra pakcik, gabra.
So korang-korang ni boleh baca, okey lah. Okey lah tu. Okey dah tu. Tak? In, apa nama? Kalau kamu tengok seorang budak yang baik, kahwinkanlah dia dengan anaknya. Maknanya saya nak cerita, berbincang. Perbincangan penting. Baru membawa kepada kebahagiaan. Itu nombor dua. Nak bagi kunci bahagia tu. Nombor tiga, kunci bahagia dia apa benda? Adanya dalam rumah itu, solat berjemaah. Itu antara perkara-perkara yang digalakkan dalam Islam. Tu kunci bahagia. Yang keempat, kunci kebahagiaan apa benda? Tuan-tuan, puan-puan, doa ibu bapa. Doa ibu bapa penting. Tuan-tuan, percayalah cakap saya. The power of doa. Doa seorang ibu dan ayah. Rumah tangga saya bahagia, alhamdulillah, rumah tangga mak bapak saya bahagia berpunca daripada doa kedua ibu bapa. Tuan-tuan, saya ni kalau nak ikutkan, takkan sampai ke tahap sekarang kalau tak doa seorang ayah dan ibu. Tuan-tuan tahu tak, dalam petahnya saya bercakap dalam TV, dalam YouTube, dekat ceramah dan sebagainya, tuan-tuan, saya ni seorang yang gagap. Gagap, tahu tak saya gagap? Saya lambat-lambat tau, lambat nak mikir. Cuba, tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang saya selalu tersilap dia cakap dalam TV. Saya tersasul, selalu tersasul. Terperasan tak? Sebab terlalu laju cakap sampai tersasul. Tuan-tuan, saya tak pernah rasa itu satu kelemahan. Tapi saya jadikan ia sebagai kekuatan. Bila tersasul, saya jadikan ia satu tabiat biasa. Dan itulah saya, jadi orang dengar saya tersasul, orang semua gelak. Jadi tak jadi tidur dia orang. Nampak tak? Saya tak pandai menyanyi macam Ustaz Kazim. Ustaz Kazim dia pandai nyanyi. Cuba makcik-makcik sayang kat dia. Ha, betul dia kalau pegang mic. Menjeling, ku menjeling. Dia tarik itu, menjeling dia tu. Makcik, Allah Kazim. Pensan. Ha, nak kata tu Ustaz Kazim dia pandai nyanyi. Dia, saya tak pandai. Saya tak pandai nyanyi. Ustaz Haslin, dia pandai nyanyi juga. Hamko. Ha, dia nyanyi lah. Hindustan. Pakcik-pakcik, ni gini ha, kata. Ya, nak bagi tahu cara macam-macam. Ustaz Azhar Idrus, cara Ustaz Azhar Idrus. Orang tak semayat, bodoh. Kena bodoh 7 kali, taubat orang dua tu kan. Tapi nak bagi cara masing-masing, betul tak? Saya, cara saya itulah dia. Kadang-kadang tersasul, itulah peringat saya. Tuan-tuan perempuan, macam mana saya boleh berjaya sampai hari ini kalau bukan doa seorang ayah dan ibu? Saya tanya ayah saya. Tanya mak saya, arwah ayah. Papa macam mana ya? Dia kata, Jah, kalau papa tu tak sembahyang malam, tiap-tiap malam, dia akan bangun setiap hari. Pukul 4 pagi sampailah subuh, dia akan solat tahajud. Saya pun tak tahu. Isteri yang paling kenal suami dia, betul tak? Dia akan bangun dan sentiasa mendoakan. Sebab anak-anak dia semua tak belajar sekolah biasa. Semua hafaz Quran. Kan kita biasa bila hafal Quran ni nak kerja apa, betul tak? Tuan-tuan, disebabkan doa seorang ayah, doa seorang ibu yang sentiasa doa yang baik-baik. Saya nakal, Allah doa, apa nama, ibu ayah doakan kita. Tuan-tuan, hari ini siapa saya, tuan-tuan? Pensyarah dekat UC tak masuk di akal, tuan-tuan. Saya pun tak tahu saya berada di tahap sekarang. Sebab apa? Doa seorang ayah dan ibu. Sedar tak sedar, rupanya adik saya yang ke-11 adalah graduate daripada universiti juga. Maknanya 11 orang, semua ni lepasan universiti. Tuan-tuan, siapa sangka? Kalau bukan doa ibu bapa. Itu kunci yang pertama, jagalah kunci rumah kita. Yang kedua, semua kita ni ada kenderaan, betul tak? Jagalah kunci kenderaan. Kunci kenderaan untuk apa? Orang kata, untuk apa kunci kenderaan? Pertama, kunci kenderaan, gunakanlah kenderaan yang kita ada itu ke jalan Allah Azza wa Jalla, pergi ke masjid dan surau. Ni, tuan-tuan datang daripada Singapura, datang. Ini kunci kenderaan. Kenapa datang jauh-jauh? Kami nak melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah berkat hidup kita. Percayalah, Allah berkat hidup kita. Berjalan jauh, kunci kenderaan. Ada orang dia ada kenderaan, tapi dia gunakan jalan Allah. Selain jalan Allah. Antaranya orang gunakan jalan tu, dia pergi mana tau? Dia pergi tempat maksiat. Pergi tempat maksiat. Pergi berzina. Pergi main judi. Pergi minum arak. Bang, Allah tak berkat hidup dia. Tu, nombor dua. Jaga
Kenderaan yang kita ada, perjalanan kita setiap di kulli khutbah, perjalanan kita itu akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Itu nombor dua. Yang ketiga, kunci rumah, kunci apa? Kunci kenderaan. Yang ketiga, apa dia? Kunci hati. Miftahul qalb, pintu hati. Hati kita ni akan ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kita ni akan ada penyakit. Apa penyakit dia? Antara penyakit hati kita ni, kita akan jadi sombong. Betul tak? Tengok anak kita berjaya, kita rasa, oh, anak aku berjaya, anak jiran tak berjaya. Kita akan jadi sombong. Kita cantik sikit. Cantik, cantik. Allah. Dah, kita dah rasa kita lah hebat sekali. Huduhnya dia. Kulit putih sikit, kita tengok anak orang gelap, kita kata, tengok keturunan apa ni, hitam. Kita cepat mengata ke orang, itu penyakit hati. Jaga hati tu, jangan sombong. Yang kedua, jangan suka mencari kelemahan orang. Itu penyakit hati. Mencari kelemahan orang, itu penyakit hati. Kita nak korek kelemahan orang. Apa kelemahan Haji, kata contoh. Kelemahan. Tak payah cerita. Cerita habis buka aibnya. Ni beribu orang tengok ni. Tapi tuan-tuan, sungguh, kita akan cari. Saja nak cari. Dia ni kaki perempuan ni. Muka dia bertahan. Korek, korek, korek. Dah, dia dah. Mencari kelemahan orang. Jangan. Bila kita cari kelemahan orang, Allah kata apa? Nabi kata apa? Akan ada orang cari kelemahan kita. Tu buat makcik-makcik, pakcik-pakcik, tuan-tuan, perempuan. Jangan cari, buka dalam YouTube ke Facebook, tak payahlah dengar. Nak tengok sibuk, duk kaji, Fazura dengan Fatah Hamim, gaduh ke tak? Tak payah. Tak payah. Jangan sibuk masalah rumah tangga orang. Jaga rumah tangga kita. Betul tak? Tapi apa yang ada depan mata, jadikan iktibar. Oh, kau dengarlah cerita orang tu, baca, dia bercerai. Ya Allah. Doakan, ya Allah, semoga keluarga aku tak ada yang bercerai, ya Allah. Dah, itu penting. Hati kena baik. Tu, miftah al-qalb. Hati tu, apa ni, kunci hati kena jaga. Yang ketiga, jaga hati agar sentiasa muqarabatun ma'allah, sentiasa hubung kaitkan dengan Allah Azza wa Jalla. Tu, seorang ibu, seorang ayah, kalau hubungan dengan Allah baik, tuan-tuan, insya-Allah Allah akan muliakan kita. Percayalah tuan-tuan umat. Jangan buat benda yang Allah larang. Apa cara nak kuat, nak dekatkan hubungan dengan Allah Ta'ala? Apa dia? Macam tuan-tuan buat apa? Apa dia? Zikir, lagi solat, doa, lagi puasa, lagi sedekah. Betul tak? Itu semua dekat, tapi berapa ramai yang hari ni, okey, kata tadi ada kakak tanya, dia kata saya berzikir pada Allah. Berapa satu hari ni, berapa kali zikir? Berapa banyak? Nabi sebut pagi saja astagfirullah sebanyak 100 kali. Kita pun banyak. Siapa buat hari ni dekat 1000 kali kan? Mujurlah kita nak. Kadang-kadang kan ada sebab Allah bagi kita sakit, tak tahan nak terkencing dalam bas. Perasan tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila nak berhenti bas ni? Nak masuk tandas ke pasal? Saya tahu saya bawa jemaah. Makcik-makcik, Allahu Akbar, ustaz cepatlah sikit. Dalam bas. Dekat kawasan Israel, mana ada boleh buang kata-kata? Ha, tembak ke dia? Oh, Israel dia tembak je. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, tengok. Jatuh ingat Allah Ta'ala, betul tak? Jatuh, perpap, tak pernah ingat Allah. Allahu Akbar. Aloi, sakitnya. Jarang jatuh-jatuh. Aduh, Fatimah. Jarang. Ya, Pak Ajis jatuh, tak ada. Akan sebut nama Allah, betul tak? Tuan-tuan, tu sebabnya kita biar, kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal, antamuta walisanuka ratbun bizikrillah. Banyakkan berzikir. Macam mana nak buat? Nak duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bangun. Allahumma salli Muhammad. Biasa-biasakan. Cuma jangan pula duduk atas tandas. Allahu Akbar. Jangan. Dia kena ada tempat dia, biasa sesuai. Nampak? Ni nak naik bahir. Allahu Akbar satu tangga. Allahu Akbar dua tangga. Allahu Akbar tiga tangga. Cara orang tua-tua naik. Macam tu lah.
Dah tua dia akan jadi macam tu. Yang muda-muda tu. Tak, 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 tak. Tak teringat Tuhan langsung. Baru ni saya naik bas. Saya amalkan tuan-tuan. Saya amalkan. Saya nak masuk kereta. Allahu Akbar. Saya bangun. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada orang tengok. Kata ustaz sakit ke? Tak sakit. Bila kita zikir je pun dia kata kita sakit. Saya naik tangga baru ni dekat Mesir. Jalan banyak kan. Naik tangga. Allahu Akbar. Allah Subhanallah. Ustaz, sakit ke ustaz? Tak sakit. Saja nak biasa-biasakan lidah. Betul tak? Kalau kita tak biasakan hubungan hati dengan Allah, tak ada. Bila hati dengan Allah tak ada, macam mana Allah nak sayang kita? Hablum minallah wa hablum minan nas. Tu yang muda-muda yang belum kahwin, tips saya nak bagi tahu. Macam mana nak bagi kita ni, bila orang tengok kita, orang suka kita? Banyakkan doa. Antara doa, Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Ha, ni hafal. Tu rakam kan? Kongsi. Ni doa pengasih di namanya. Allahumma. Ha? Belum kahwin? Seram aku tengok. Seram aku tengok. Okey. Ha. Ha. Okey. Doa. Mari kita ikut semua sama-sama ramai. Yang muda-muda khususnya. Rakam. Ini boleh kongsi kan? Tak ada masalah. Doa ni saya ambil daripada guru saya, almarhum Datuk Dr. Harudin. Dan juga Datuk Ismail Kamus. Doa amal. Dan Alhamdulillah, Allah bagi benda ni bila kita amalkan. Ha? Sebanyak mungkin. Dalam doa 5 waktu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wal mu'minat. Sekali lagi. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, Kau berikanlah, anugerahkanlah kasih sayang daripada hati-hati orang mukmin dan orang mukminat. Tuan-tuan baca je. Yang tua ke, yang muda ke, yang dah kahwin ke, yang belum kahwin, baca je. Bila kita nak bagi orang sayang kat kita, orang tengok wajah kita, dia akan tengok, suka aku tengok orang ni. Ingat eh, manusia, tengok manusia, dia akan ada perasaan. Perasaan, dia panggil firasat. Ittaqu firasatal mu'min, kata Nabi. Takut, ingat bila kamu tengok kepada firasat orang. Dia tengok Haji, tenang. Ada orang tengok, muka macam penipu. Muka penipu kita berkenal kan? Cara bercakap kita tahu. Dia tak tengok mata. Adalah orang tua-tua dia tahu. Saya sebenarnya kerja businessman. Orang cakap apa? Cakap ngaji ni mata sebenarnya. Ha, itu kau berhati-hatilah orang macam tu. Itu semua kaki kelentong lagi tu. Dia kena tengok mata. Sebab Nabi kata tengok mata. Ketelusan seseorang. Lepas tu orang yang suka semayang, wajah dia ada. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Ada tanda-tanda sujud orang yang semayang. Tu adik-adik, tuan-tuan perempuan, banyakkan baca doa. Itu hubungan dengan Allah tu. Ya Allah. Jadi bila kita ceramah-ceramah pun, saya suka baca amal ni. Kadang-kadang tu ada orang tanya saya, kan saya semayang, saya baca lepas semayang. Tu buat bila orang-orang yang tahu bahasa Arab, dia kata, oh patutlah ramai orang tengok ustaz ceramah. Patutlah ustaz ni ada follower. Patutlah orang masih, sampai hari ni ustaz masih lagi berada dekat media. Sebab apa? Sebab ustaz baca doa ni, orang semua suka ustaz. Ada je idea ustaz ceramah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan, orang yang nilai kita. Tu, yang ketiga, jagalah kunci hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, kunci apa tuan-tuan? Kunci syurga. Apa perkara-perkara yang boleh bawa kita masuk syurga Allah Ta'ala? Buat. Sungguh, tambah-tambah sekarang ini kita sudah berada di masa-masa menanti. Lama maut, takut pula aku sebut. Dia kata waktu menanti tu bagi ni. Saya, tuan-tuan tahu tak, saya ni
Orang kata apa, sudah melalui alam kematian, saat-saat kematian. Saya aksiden Ramadan, dah nak masuk setahun ni. Saya aksiden balik daripada TV3. Soal jawab hukum, orang tanya soalan, saya tak cukup tidur, saya letih. Tapi hari tersebut, lagi nak sampai rumah saya 1 kilometer lagi, tuan-tuan. Tak jauh, 1 kilometer lagi nak sampai rumah. Tak tertidur. Anjing lalu nak lintas, dia patah balik. Saya tak sempat nak elak. Saya bawa tak laju. 80 ke lebih kurang gitu. Tuan-tuan, tak sempat elak. Nak tekan brek, tertekan minyak. Naik atas divider. Habis, tuan-tuan perempuan. Habis saya. Kereta terbakar dalam masa 5 minit je. Nak jadikan rezeki, seatbelt saya pakai ni, tercabut. Pintu yang saya duduk ni terbuka. Tuan-tuan, sampaikan bomba kata, "Ustaz, I want to tell you, that is miracle." Pelik. Saya dah jadi, dia ni orang India, bukan Islam. Dia kata apa? "I tell you, saya dah 20 tahun lebih jadi bomba selalu yang langgar pokok macam ni, enjin naik atas, selalunya bye-bye. Tapi you hidup, you tak sakit apa, you tak patah. You ni sebenarnya hidup atas doa orang." Orang doa kita, betul tak? Tuan-tuan, orang angkat saya tempat tepi, kereta saya terbakar keseluruhan dalam masa 10 minit. Bomba sampai 15 minit, kereta sudah tidak ada apa-apa lagi. Ni, Izzat sebagai bukti. Dia tengok, memang saya sakit. Memang hentakan kuat kan, sakit. Tapi saya tak patah macam orang lain. Ada airbag semua keluar. Itu yang saya sakit tengkuk sampai hari ni. Airbag tu menyebabkan saya punya tulang belakang lari. Tapi saya tak patah. Lepas tu tuan-tuan tengok, ada orang langgar pokok. Beberapa 2-3 hari minggu lepas tu, masuk surat khabar pula, langgar pokok. Tuan-tuan, mati 2 orang. Kereta macam saya, langgar pokok, mati 2 orang. Tuan-tuan, nak bagi tahu, dah lalui saat-saat nak mati. Ajal dah sampai. Tapi tuan-tuan, bayangkan kalau Allah ambil saya masa tu, apa saya nak bawa depan Allah Ta'ala? Innalillah, betul. Tapi apa yang saya nak sembah depan Allah Ta'ala? Cukup ke amalan kita? Cukup ke bacaan Quran kita? Cukup ke kita punya amal-amal baik? Itu sebabnya tuan-tuan, semua yang tuan-tuan buat ni, niatkan yang untuk baik-baik saja. Ni, pahala. Bila saya tanya, okey, ni, akak baju tudung merah, nama apa kak? Kak nama apa? Ida. Ida, ha, Kak Ida. Ida. Garang betul. Kak Ida tengok ni. Kak, kenapa datang ni? Sebab apa datang? Niat apa niat? Niat datang ni. Dengan ceramah je. Takkan juga ceramah pun. Tak berjalan-jalan. Bila sebut jalan-jalan, tak dapat pahala. Tapi kalau kita niat, berjalan-jalan melihat kebesaran Allah, dapat pahala. Kita pakai baju. Kenapa akak pakai baju? Ni baju apa ni? Nak cakap baju jubah ke apa ni? Ni ah, baju jubah. Kenapa akak pakai jubah? Kenapa pakai tudung warna biru? Kalau cakap sebab fashion, tak dapat pahala. Tapi niat, aku pakai sebab nak tutup aurat, dapat pahala terus. Tuan-tuan, itulah nikmat. Itu dapat pahala. Setiap perjalanan sampai kita buka baju tu, pahala berhenti. Sampai peringkat tu, pahala berterusan. Itu sebabnya amalan kita perlu ditambah. Itu pintu syurga. Pintu syurga yang tak pernah tutup untuk kita, Allah buka sampailah kita mati. Yang kelima, pintu apa nama, kunci neraka. Kunci neraka, jagalah semua benda-benda yang boleh bawa dan melemparkan kita dalam neraka. Apa dia perkara-perkara yang boleh bawa neraka? Banyak, tuan-tuan. Mengumpat neraka. Membawang, mengumpat. Haji, orang tak pakai mengumpat sekarang, membawang. Sekarang yang pelik ni, dulu orang kata orang perempuan membawang kan? Bang, sekarang lelaki kuat membawang. Dia bawang putih, Ustaz. Ha? Lelaki bawang putih. Ni bawang putih, yang perempuan bawang merah. Yeah. Tapi dahsyatnya, orang lelaki ni mengumpat, dahsyat mengalahkan perempuan. Dia cabut songkok tak tepi tu. Sambil isap rokok. Apa? Ha, dia apa tu habis lah.
Ha. Tuan-tuan, orang-orang macam ni takkan sentuh syurga, masuk neraka dulu. Itu satu. Jangan kita membawang. Yang kedua, jangan membawang tadi yang pertama. Yang kedua, perkara yang boleh bawa kita dalam neraka. At-takabbur, takbur. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Sombong sikit je, neraka tempat dia. Dua. Yang ketiga, buruk perangai dengan kedua ibu bapa. Aqul walidain, jangan lawan ibu bapa. Mak ayah kata lah kalau tak nak berbincang. Macam saya kata tadi, betul tak? Bincang, jangan. Ni adik-adik, kalau nak berkat hidup, ikutlah cakap mak bapa. Saya nak kongsi tuan-tuan puan. Saya ni walaupun iyalah kita masa dulu belajar kat luar negara, tapi saya tidak ikut aliran biasa. Nak kerja payah sebenarnya. Tapi saya ni tuan-tuan puan, nak kahwin, you all tahu tak saya nak kahwin dengan siapa? Nak kahwin dengan seorang perempuan yang ada PhD, ada doktor perubatan. Dia ni doktor perubatan, jadi doktor lah. Senang kalau sakit, dia bagi ubat kat rumah, tak payah pergi klinik lah. Jimat banyak, saya ni. Tapi tuan-tuan, mak ayah temukan saya, kenalkan saya dengan siapa? Dengan cikgu biologi. Kalau nak ikutkan, saya tak nak, tapi sebab mak ayah dan saya pun istikharah, saya terima dan saya jatuh cinta dengan dia. Rupa-rupanya Allah nak tunjuk yang betul. Tengok, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita tak suka, Allah suka sebenarnya. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Saya kahwin, masa saya buat PhD, saya buat PhD dalam bidang biologi. Fiqh biologi, DNA genetik babi. Nak tentukan hukum, lembu ni dalam tu ada genetik babi. Nak tentu hukum macam mana tu? Kena kaji babi punya DNA. Siapa yang ajar? Cikgu biologi. Kalau saya kahwin dengan doktor, dia sibuk, saya sibuk, bila nak jadi anak? Sekarang pun dua je. Ha, tak ada time. Kalau doktor, dua-dua sibuk, alamatnya tak ada lah jawabnya. Bukan slow lah, memang tak ada langsung. Nak bagi tahu Allah Ta'ala tu maha kaya, betul tak? Tadi kak kata, dia kata dia tak kahwin, tak apa. Kak, baik tak kahwin daripada kahwin dapat suami tak guna. Betul? Baik sangka. Ada hari ni, tuan-tuan tahu tak, perceraian dekat Malaysia saya tahun lepas lebih daripada 12,000 kes perceraian yang bawah 5 tahun. Jangan kata yang panjang-panjang ni, 5 tahun ke bawah ni. Baru kahwin 3 tahun bercerai. Baru kahwin setahun. Yang paling paling cepat dekat sebuah negeri, you all tahu, dia cerai dalam masa 24 jam. Kahwin, esok cerai. Bang, ya Allah, pening kepala. Ni ada seorang artis kahwin, tak sampai pun berapa bulan bercerai. Tapi nak bagi tahu kenapa cerai? Sebab suami dia kaki kikis pula dah. Tengok, Allah Ta'ala tu maha kaya, betul tak? Tu sebabnya kadang-kadang Allah bagi kita kahwin, adalah hikmah dia tu. Allah tak bagi kahwin, baik. Sekurang-kurangnya Allah nak bagi kamu ni menikmati kehidupan sungguh-sungguh. Happy gitu. Ada hikmah. Tapi ada hikmah. Silap air bulan sebelum umur 60 dah dapat jodoh. Mana tahu? Dengan siapa? Tok Bilal Masjid Ansar. Contoh. Ha. Kadang-kadang jodoh. Tuan-tuan jodoh. Ha. Ada orang ni, saya cerita. Ada seorang Tan Sri. Saya kenal. Orang kaya, tuan-tuan kaya. Dia ni bagi setiap anak dia RM5 juta. Rumah banglo, kereta semua lengkap dia bayarkan. Dia ada 5 orang anak. Tuan-tuan tahu tak? Anak-anak dia bergaduh dengan dia sebab dia berkahwin dengan perempuan lain setelah mak dia meninggal. Setelah isteri dia meninggal. Mana mak budak-budak ni lah. Tuan-tuan tahu tak? Masa meninggal 5 orang, masa meninggal ni anak-anak semua sibuk, betul tak? Dia seorang-seorang, umur dia 71 tahun.
71 tahun orang kaya, rumah semua dia bagi dah. Rumah yang dia duduk tu nilai dia lebih kurang 15 juta ringgit. Rumah dia kaya. Dia bagi nama anak dia semua, 5 orang. Dia tak ada apa dah. Dia kata, abah tak ada apa, abah nak mati dah. Dia dah rasa semua nikmat. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Dia sunyi. 2 tahun isteri meninggal, tak ada orang bagi ubat. Tak ada orang jaga dia punya makanan, pakaian. Yang jaga dia siapa? Bibik dia. Daripada Indonesia. Bibik ni dah kerja dengan dia 27 tahun. Tahu tak? Dia berkahwin dengan bibik dia. Bibik dia umur 60 tahun. Dah dapat rakyat Malaysia lah. Dah, macam lama dah kan. Dia dapat IC merah ke benda dah. Bang, ya Allah. Kahwin daripada seorang bibik. Kalau dulu saya pergi, dia bawa plastik je. Sekarang bawa beg LV. Daripada seorang bibik. Kita panggil bibik, bibik. Dulu bibik kan. Sekarang Puan Seri. Tuan-tuan, siapa tahu? Itu rezeki Allah Ta'ala, betul tak? Tak boleh nak pertikai. Jodoh, mati, lahir, semua tu rezeki Allah Ta'ala. Kaya, miskin, itu rezeki Allah Ta'ala. Justru tuan-tuan perempuan, jaga 5 kunci ni. Kita jaga 5 kunci ni, kita jadilah suami yang soleh dan isteri yang solehah. Jadi tuan-tuan perempuan, saya doakan tuan-tuan perempuan bahagia di atas muka bumi ni. Saya doakan tuan-tuan perempuan di Singapura terus mengimarahkan kehidupan-kehidupan dengan masjid. Hidupkanlah masjid-masjid di Singapura. Saya tahu masjid di Singapura hidup. Dan hubungan tuan-tuan perempuan bersama sesama manusia, apa ni, orang Islam sangat rapat. Kan? Hubungan sangat rapat, teruskan. Jangan bergaduh. Kami pun sedang belajar macam mana untuk tak nak bergaduh. Kerana orang yang bergaduh, kita akan rugi. Palestin tidak boleh merdeka sebab kita bergaduh. Betul tak? Iraq hancur kerana bergaduh. Syria hancur kerana bergaduh. Tuan-tuan perempuan, semua kerana bergaduh. Tuan-tuan, bersyukur sebab tuan-tuan perempuan rapat antara each other. Walaupun kita sepatutnya ada 120 orang. Tapi sebab ada banyak kes, orang tarik diri dan ada yang meninggal dunia. Antaranya Encik Izali, Ngadilah binti Sariman, Nurlata binti Ismail. Kita doakan mereka, roh-roh mereka ini menjadi orang-orang yang soleh di alam sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya dengan rendah hatinya minta maaf kalau ada salah dan silap. Dan saya harap hubungan kita antara Malaysia dan Singapura akan diteruskan. Walaupun saya dah lama tak pergi ke sana, dalam keadaan yang sangat sibuk, memang ada jemputan daripada beberapa orang NGO, masjid dan sebagainya, tapi tak dapat nak penuhi semua. Baru-baru ni yang terbaru, akhir tahun lepas, sebelum saya bawa jemaah pergi umrah, jemaah Singapura tu, saya bagi kuliah ceramah untuk haji dan umrah dekat travel agent. Bila pergi ke sana tu, saya dah pergi pun tak lama. Saya sampai pukul 12, saya bagi ceramah sampai pukul 3 petang, pukul 5 saya balik KL. Flight saya balik KL. Saya balik terus. Walaupun ceramah dia orang minta pergi ke masjid dan sebagainya, Dr. Fatris pun selalu minta. Walau bagaimanapun masa tu tak mengizinkan. Jadi alhamdulillah, walaupun sibuk tak dapat ke sana, tuan-tuan dapat sampai ke sini. Yang jemaah yang pergi umrah tu pun lagilah. Dua minggu dengan saya. Happy dia orang. Jadi tuan-tuan puan, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kasih sayang seterusnya. Dan saya doakan tuan-tuan puan, ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang solehah. Anak-anak yang soleh dan solehah yang sentiasa menjaga tuan-tuan puan. Dan sentiasa melihat ibu-ibu yang sentiasa menenangkan jiwa. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.